Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Evan Damawan. Kali ini saya mau review Shodo Kamen Rider Agito dan motornya mesin Tornado. Oke, di sini ada Kamen Rider Agitonya. Oke, ini yang model biasa ya, yang Agito Grand. Apa nih grand apa power kali Raida Agito Groundo Paum ya gitu bacaan nih. Oke, kita buka dulu nih kamera ada gitunya seperti apa. Oke, guys. Oke, kita buka dulu. Di sini dia ada variasinya, ada ini ya, guys. Ada yang buat dia ganti badannya nih. Ya, di sini kan di bagian terpisah nih. Nanti kalau sempat saya bisa review ya, dan saya pasang ke bodinya Agito ini yang biasa. Oke, ini nempel kuat sekali guys ini. Oke, kita lihat isinya apa saja. Oke, kosong guys, ini ada petunjuknya ya dalamnya ya. Nah, ini ada apa aja nih badannya nih guys. Ada tangan, empat tangan dan kepalanya ya, dapatnya itu saja. Kita lihat lagi di sini belakangnya, tapi ada yang tidak dicat ya. Oke, kita langsung lihat. Nah, ini dia kepalanya, detail sekali guys. Cuma di sini tidak ada warnanya ya, nanti bisa dicat sendiri. Oke, lalu ini ada tangannya, kita buka yuk. Mana ya guntingnya? Pakai ini aja. Pisau magepper. Serbaguna dimana pun bisa. Oke, sip. Kita ambil, sip. Ini dia badan nih guys. Oke, kita pasang kepalanya ya. Cukup keras juga. Oke, sip. Oke, bagus, sip. Artikulasinya bagus nih guys. Iya. Oke, sip. Ininya bagus nih. Ini katanya bisa dibuka ya bodinya, dicopot. Coba kita tes bukanya buat diganti. Bisa nih guys, di sini dibuka. Oke, pelan-pelan ini ya.
Oke, ini nanti bisa dibuka guys, buat ganti kostumnya nanti. Oke, ini juga bisa diganti, copot gini guys. Jadi harus hati-hati ya, copot ini takut hancur. Oke. Ini saya sabuknya bisa ganti juga nih. Kemarin saya lihat bisa diganti copot juga. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Oke. Kita pasang lagi. Di sini ya. Oke. Ini yang pertama kali ada bisa begini guys ya. Semakin lama semakin bagus cara apa pembuatannya dengan yang baru-baru. Oke. Ya cakep nih. Oke, di sini nih. Kayak timpa begitu guys. Saya dapat murah nih, harga 60 ya di toko beda. Oke, ini gerakannya bagus juga nih, tangannya. Oke, bagus. Lakukan kakinya. Kakinya juga lumayan. Oke. Nanti bisa dicat lagi nih belakang-belakangnya. Oke. Terus kita coba guys buka part tangannya nih. Oke. Part tangannya mana itu? Ini ada tangan khusus buat naik motornya ya guys. Oke, ini ada tangan terbuka. Oke, coba yang ini ya. Oke, kita copot, kita putar guys. Ini tip. Oke, kita pasang di sini. Oke, mantap guys. Lihat. Kita buat action guys. Buat action. Keluarin jurusnya nih, tendangan. Jat. Jat. Sah. Su. Oke. Kita lihat lagi tangannya nih. Yang kepalan tangan, oke. Dulu. Nih. Oke. Saat. Rider kick. Oke.
Itu. Dah. Kita lihat ini guys. Nah, sama Sadomon guys. Sama tingginya ya. Oke, sekarang kita buka set A-nya motornya mesin Tornado. Oke, seperti ini. Nanti motornya bisa dibentuk kayak gini, guys ya. Oke. Kita buka aja, guys. Sudah lama saya tidak review Shodo. Kira saya mulai lagi dengan Shodo Agito. Oke, buat koleksi lumayan. Oke, sini kita dapat permen guys ya. Biasa dapat satu. Lalu kita lihat nih apa aja. Kosong ya. Cuma dapat buku ini petunjuk nih. Oke. Ini ada body mesin. Oke, ada stangnya nih. Ini buat injakan kaki, tempel di apa? Tempelan yang di mesin nanti buat injakan si Agitonya. Oke, ini ada ban. Bannya keren juga, guys. Ini ada perisai motornya nih, bodinya. Oke, ini ada rem cakram, ada knalpotnya juga nih bagian-bagian sini ya. Ini yang set A nya ya, dapat dua ini guys set A nya lalu kita buka lagi nih yang set B nya oke. Bahannya ABS PVC, oke? Jadi kuat ya, tahan lama ini, tidak akan hancur. Oke, kita buka lagi. Ini saya juga dapat murah guys, di pasaran biasa 2,5, 2.500, 250.000. Oke, saya dapat 160.000. Oke. Nah, ini juga kita buka ada permen lagi, guys. Jadi ada dua nih permennya ya. Dapat dua. Oke, kita lihat lagi isinya apa. Oke, kosong juga. Petunjuk ini doang, oke. Dapat dua lagi, guys. Oke. Ini ada gear motornya, terus sama ini ya. Oke, sepertinya ya guys, ini ada ban nih. Ban depannya ini lebih kecil ya sama yang tadi di bot belakang. Ini lebih. Oke. Lalu ini body mesinnya nih. Oke. Nanti saya buat video ini guys ya. Video cara masang motor ininya ya. Oke. Sampai di sini dulu review saya kali ini, oke.
Jangan lupa di like, komen, dan share. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Bye.